yang hendak kita respon pertama adalah ucapan Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. Ini terjadi di mana-mana. Niki sudah terjadi di media sosial di mana-mana. Belum lagi bainal habaib dengan kiai dibenturkan sekarang. Koyo-koyone Habib itu rasanya karo kiai, koyone kiai sengit karo Habib. Niki ajaran siapa ini? Ini ajaran siapa? Nyon sewu, kulo rotok nyelempet sekedik niki. Seandainya toh Habib itu bukan turunan Nabi Muhammad, mereka Muslim, mereka beriman pada Allah, mereka mengikuti Nabi Muhammad, haram Anda memusuhi mereka. Lagi kok saiki kok akeh. Seandainya Habib itu bukan turunan Nabi, memang nasabnya bukan nyambung pada Nabi Muhammad, mereka Muslim, mereka menyembah Allah, mereka mengikuti Nabi Muhammad. Ada apa sekarang disuruh membenci? Ada apa sekarang disuruh membenci? Habib Ali Zainal Abidin Assegaf menyampaikan, ngapa sih zaman sekarang ulama benci Habib dan Habib benci ulama? Saya ingin sampaikan penggunaan diksi ini salah. Karena benci itu penyakit hati. Hidup ini tidak boleh membenci. Setuju gak kira-kira? Gak boleh membenci. Yang boleh itu saling menasehati. Karena benci itu penyakit hati. Kita ini sebagai manusia boleh marah. Sulit kita menemukan orang yang gak pernah marah itu sulit. Boleh marah, benci jangan. Mengapa boleh itu masih dimaafkan, Pak? Saya ulangi, mengapa marah masih dimaafkan walaupun gak boleh sering-sering? Karena marah itu cuma letupan emosi, sedangkan benci penyakit hati. Buat ibu-ibu juga begitu, ngambek boleh, Bu, sama bapak-bapak. Ibu-ibu pernah ngambek? Sering malahan. Ngambek boleh, benci jangan. Karena kalau ibu-ibu benci sama suami, ibu-ibu nanti ngebatin kapan matinya suami satu ini. Suaking bencinya. Karena benci itu penyakit hati. Hari ini sebetulnya tidak ada, saya tidak sepakat dengan diksi membenci. Yang paling tepat itu adalah saling menasihati atau saling berdiskusi. Karena memang kita sebagai hamba Allah tidak boleh saling membenci. Tapi pada kenyataannya justru sebaliknya, kita sebagai santri umat ini malah seolah-olah hendak dijauhkan dari kiai. Buktinya apa? Misalnya ada pernyataan, belajar dengan satu Habib bodoh itu lebih baik daripada belajar dengan 70 kiai. Kan gak masuk akal ini, Pak. Belajar kali Habib bodoh. Kalau bodoh apanya yang dipelajari, ya Pak ya? Itu makanya gak masuk akal kan? Ini goblok apanya yang mau diambil kalau goblok? Ini gak masuk akal, tapi ini indikasi kalau kita ingin dijauhkan dari kiai. Kemudian yang berikutnya, satu Habib gila, tak ulang. Ini kan di medsos banyak soalnya. Kaki Habib gila ahli maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmu. Ini kalau kata orang Lampung, mapas lah. Bisa-bisaan. Terus, jenengan mungkin pernah dengar, wong saya sering dengar juga, enggak perlu manakiban. Ini omongan cangkem mereka loh, Pak. Enggak perlu manakiban, enggak perlu tahlilan. Sing penting solawatan. Tapi solawatan yang mereka katakan itu solawat yang harus ada Habibnya. Kalau nggak ada Habibnya, solawat itu biasa-biasa saja. Ini kan menjauhkan umat dari kiai sebetulnya. Kiai-kiai kampung udah nggak dihargai lagi. Belum lagi dibangi ditinggalkan, berzanji ditinggalkan, ganti simtudurar semua. Ini fakta loh, Pak. Kita kenalnya berzanji, kita kenalnya dibai ganti simtudurar. Ratib Ar-Rifai diklaim, dipelagiat menjadi Ratibul Hadad. Ini fakta, kenyataan. Bahkan begini, mereka mengatakan Syekh Faqih Muqaddam, karena Habib, itu lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
mohon maaf saya ingin katakan, ada indikasi upaya masif yang dilakukan untuk mempengaruhi umat Islam di Indonesia agar tidak lagi meyakini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini akan menghancurkan thariqah-thariqah di Indonesia, Pak. Kegiatan-kegiatan manaqib akan dilemahkan, dan ini disampaikan berulang-ulang di mana-mana. Faqih muqaddam lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu gelarnya lengkap sekali. Yakni Qutbur Rabbani wa Ghawthus Samadani wa Sultanul Auliya. Lengkap. Udahlah, enggak tertandingin itu, Pak. Tapi direndahkan. Jutaan umat muslim di Indonesia ini thariqahnya Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kita baca-baca manaqib, jadi enggak ada gunanya kalau dihadapkan dengan mereka. Ini fakta. Dan ngapura nggih, orang NU buka kuping. Ini yang dihantam semua ini amaliah NU. Yang direndahkan tuh kiai-kiai NU. Ulama-ulama kita direndahkan. Ini benar-benar kejadian. Rois Suryah PWNU. Tapi enggak saya sebut PWNU mana, enggak enak, Pak. Sering didatangi oleh habaib. Dikasih duit, Pak, dalam amplop. Amplopnya diginiin. Berapa ini kiai? Rois Suryah PW itu pimpinan tertinggi NU di suatu provinsi. Yang kita santri-santri NU, ansor-ansor ini, banser-banser, cium tangan, wolak-walik-wolak balik itu, Pak. Kita enggak berani jalan membelakanginya. Dan enggak berani jalan pakai kaki, pakai lutut kita, Pak. Saking hormatnya kita dengan ulama kita, dengan Rois Suryah kita. Tapi sama si Habib, mentang-mentang merasa cucung Nabi, berapa ini? Jadi saya ingin sampaikan, enggak ada benci-bencian. Enggak ada benci-bencian. Hari ini kita dalam rangka saling menasehati satu sama lainnya. Menasehati demi kebenaran. Qulil haqqo walau kana muran, katakan kebenaran itu. Walaupun itu terasa pahit. Karena itu kebenaran. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, saya jawab juga pernyataan beliau yang mengatakan begini. Seandainya habaib itu tidak terbukti sebagai cucu Nabi, kata beliau, setidak-tidaknya mereka adalah umat Nabi juga. Dia kan saudara Anda juga. Nah, saya setuju betul dengan perkataan Habib Ali Zainal Abidin As-Saghaf. Setuju banget. Justru itulah yang kita inginkan, Pak, hari ini. Saya, jenengan semua, dengan habaib itu ingin sama-sama jadi umat Nabi. Dan kita semua bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kan simple. Jadi enggak ada lagi ada orang yang merasa kastanya lebih tinggi dari kita. Coba, Pak, ini 2024, Bapak Ibu. Londilalah kok ada, Pak, di zaman sudah semodern ini ada orang yang merasa kastanya lebih tinggi dari kita dan merasa bisa memberi syafaat sama kita-kita ini. Kan begitu. Bahkan berani nelpon, dia ancam, saya tidak akan memberi syafaat sama kamu. Nah, sahibu syafa'ah itu bukan dia, tapi kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begini, nikah sama golongan dia enggak boleh. Ini kok Islam jadi agama kasta ya? Inilah yang diingatkan oleh Nabi, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan, kebanggaan, feodalisme jahiliyah, di mana mereka suka membangga-banggakan leluhur, merasa dengan nasabnya lebih istimewa daripada orang kebanyakan. Baik, kemudian yang berikutnya, yang terbaru di ziarah Kubro Banten, Habib Rizik Syihab menyatakan kepada Pak Kapolres waktu itu. Ada Kapolres soalnya. Ya, kalau Pak Kapolres hadir di sana, Pak, bukan berarti dia sepakat.
tapi sebagai aparat negara itu netral. Beliau atas nama negara wajib hadir untuk memastikan kegiatan itu aman. Itu maksudnya agar tidak terjadi kerusuhan, kericuhan dan lain sebagainya. Bukan berarti dia sepakat. Dia ngomong sama Pak Kapolres, apa kata dia? Tangkap semua begal-begal massa. Istilahnya tangkap. Jadi dorong polisi agar orang yang menyatakan Mbak Alwi itu bukan cucu Nabi itu ditangkap. Hari ini ingin saya sampaikan, justru kita ini dihadapkan dengan fakta. Apa faktanya? Orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia hari ini, gerombolan Bani Baal, mereka semua sudah terbukti bukan keturunan Nabi. Ini harus kita ketahui. Sudah terbukti bukan keturunan Nabi. Pertama, berdasarkan kitab nasab. Ada orang yang namanya Ubed, diklaim sebagai anaknya Ahmad, Imam Ahmad bin Isa. Padahal dalam kita catatan kitab nasab sama sekali tidak ada yang namanya Ubaidillah. Nama Ubaidillah baru muncul 5 abad setengah kemudian. Umpami nih Pak, umpami kalau saya sekarang ngaku anak Soekarno, nama saya Suparman Soekarno Putra, jenengan percaya nggak? Ya enggak lah. Emang siapa Suparman? Mirip-mirip enggak sama Megawati? Ya. Artinya memang sekarang saja begitu. Apatah lagi, ini sudah 5 abad setengah, 550 tahun. Suaking lamanya. Orang mati, matulang udah enggak ada lagi tuh, Pak. Udah hancur semua itu. Udah enggak ada bekasnya lagi tuh fosilnya. Tiba-tiba ada yang begitu, maka berdasarkan kitab nasab mereka bukan cucu Nabi. Berdasarkan kitab tarikh sejarah mereka bukan cucu Nabi. Dan berdasarkan tes DNA mereka justru YDNA, asal usul DNA-nya haplogrupnya G. Karena kalau dia cucu Nabi enggak boleh G, dia harus J1. Karena J1 haplogrupnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa alaihi wassalam. Ini kalau orang ngaku cucu Nabi tapi haplogrupnya G, dia bohong. Secara ilmiah, saintifik, ini ilmu Allah loh Pak. Itu ayat kauniyah itu, DNA itu. Bisa dipastikan 100% tanpa kurang. Kalau DNA-nya G, sama sekali bukan zuriat Nabi. Itu etnis Yahudi Hazari, Yahudi Ashkenazi dari bangsa Eropa Kaukasia, yang memang hijrah ke Yaman di masa lampau. Ketika Islam datang, mereka kemudian masuk Islam. Maka dari itu, nah, lalu mengapa orang kemudian mengaku-ngaku cucu Nabi? Pasti ada yang dia inginkan, Pak. Apa itu? Privilege. Ada hak istimewa. Zaman sekarang enak. Jadi anak Pak Kades enak. Anak Pak Kades. Jadi anak kiai enak, Gus. Makanya santri-santri di pondok saya itu sering saya tegur, karena suka mencium tangan anak saya. Anak saya itu masih umur 8-9 tahun, Pak. Kalau diciumi sama kakak-kakaknya kangkang santri itu, saya takut anak saya itu besar kepala ngelunjak itu nantinya. Karena privilege anak kiai, orang manjanya Gus, cium tangannya. Kata saya jangan dicium tangannya. Umur kalian lebih tua dari dia, dia yang suruh cium tangan. Jadi anak wali kota enak sekarang, jadi anak bupati enak, jadi gubernur enak, anak presiden Pak enak, bahkan bisa jadi wakil presiden, kan begitu? Privilege. Nah ini orang nggak tanggung-tanggung, bukan ngaku anak presiden, bukan ngaku anak gubernur, ngaku cucu Nabi. Cucu Nabi Pak, kita mah takut kualat ya. Kalau ngaku cucu Nabi. Nah saya ingin sampaikan, sudah ada hadisnya dari Nabi. Tsumma fitnatu sarra, hati-hati kata Nabi. Nanti akan muncul fitnah sarra, fitnah di zaman kemerdekaan. Fitnah di zaman kebebasan saat kalian sedang membangun, muncul fitnah dakhuluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti, akan keluar dari bawah
dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak putuku. Itu Daud Kanjeng Nabi loh Pak. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku anak cucuku. Dia ngaku-ngaku keturunanku. Walaisa minni, padahal dia bukan anak putuku. Wa innama auliya'iyal muttaqun, karena sebenarnya yang pantas semata-mata mengaku anak cucuku, wali-waliku, hanyalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang takabur menyombongkan diri. Maka mengapa orang kemudian mengaku cucu Nabi? Karena dengan pengakuan tersebut dia bisa mengeksploitasi umat. Coba betapa banyak orang yang dimanfaatkan, didawiri Pak, dimintain duit, diancam-ancam kualat kalau enggak ngasih, kan begitu. Gara-gara dia ngaku cucu Nabi, dia banyak mendapatkan hak istimewa. Itu yang diinginkan. Maka saya menyarankan kepada pemerintah, difatwakan dulu oleh Majelis Ulama Indonesia, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan, harus difatwakan termasuk penodaan agama. Dan saya mendorong kepada pemerintah, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tetapi dia tidak bisa membuktikan, maka sebaiknya dipidanakan. Setuju gak kira-kira? Dengar itu, nyuruh-nyuruh aparat polisi nangkep kami-kami, awas berbalik, awas berbalik. Habib Rizik bien mengatakan sama Bahar Smit, keturunan Wali Songo terputus 5 abad lebih lamanya, mereka sendiri yang balik terputus 5 abad lebih Pak. Mereka mengatakan, kata dia apa? Tes DNA, buktikan dengan tes DNA. Nanti kalau tes DNA, kata Habib Rizik ini, DNA dia kemana? DNA Nabi kemana? Sekarang kata-katanya berbalik. Monggo kersane Habib Rizik jenengan yang tes DNA untuk membuktikan kalau jenengan betul-betul tes DNA-nya J1, terbukti cucu Nabi, kami semua sebagai umat Nabi akan hormat kepada siapapun zuriat Nabi. Kalau dia akhlaknya bagus kita taat, kalau dia akhlaknya jelek kita hormat, kita muliakan, tapi tidak perlu ditaati. Jadi jangan sampai hanya ngaku cucu Nabi tapi tidak berani tes DNA, tidak berani membuktikan, ujung-ujungnya hanya mengeksploitasi umat Nabi. Sekarang begini, emang dosa apa ngaku cucu Nabi? Dosa Pak. Bu, dosa. Yang enggak dosa cuma satu. Kalau kita mengatakan begini, dalam darah ane nih mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam. Nah itu enggak dosa itu Pak. Bener soalnya. Tapi kena jenengan ngaku cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi Muhammad, dosa. Dosanya setidak-tidaknya dua. Tak bacain hadisnya nggih. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang berdusta, yang kedustaan itu disandarkan kepada saya. Kan ngaku cucu Nabi itu berdusta yang disandarkan kepada Nabi. Yang kedustaan itu disandarkan kepada saya, kata Nabi, faqad kafar, kafir dia. Dalam matan yang lain, fal yatabawwa maqadahu minad dar, maka silakan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Hadis yang kedua, biar kita nih paham, manid da'a qauman laisa lahu fihi nasabun, barang siapa yang ngaku-ngaku dirinya keturunan nasab dari suatu kaum, laisa lahu fihi nasabun, padahal nasabnya bukan berasal dari situ, fal yatabawwa maqadahu minad dar, maka silakan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Di ngaku-ngaku cucu Nabi itu masuk neraka. Makanya jenengan Pak, Bu, jangan ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Saya datang ke Keratuan Darah Putih Pak, di Kalianda Bapak Ibu. Saya tanya, "Den, berani enggak kata saya ngaku keturunan Sunan Gunung Jati?" "Berani. Pohon nasabnya ada, Pak." Cuman saya tanya balik, Sarip Hidayatullah itu Sunan Gunung Jati itu duriat Nabi, berani enggak panjenengan ngaku duriat Nabi? Apa jawab beliau? Enggak berani Pak. Mengapa enggak berani? Takut akhlak kami enggak sesuai.
nanti kami justru menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Aden Yoga keturunan kerakuan darah putih itu Pak sedang tes DNA untuk memastikan DNA-nya tersambung tidak dengan DNA-nya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang umat Islam, terutama para kiai ini, para kiai, para alim, para ulama maksudnya, wajib meneliti kalau ada yang ngaku-ngaku keturunan. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Haytami berfatwa, yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Niscaya sudah semestinya, sudah seharusnya setiap orang cemburu dengan nasab keturunan Rasulullah, nasab yang mulia ini. Waldobatoh, dan kalau ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, teliti, periksa. Hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Periksa dia sampai tidak ada satupun lagi yang berani ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi, cucunya Nabi, kecuali dengan bukti yang benar. Ini penting untuk benar-benar kita garis bawahi. Baik, saya lanjutkan. Dipercepat saja. Yang berikutnya, Habib itu walaupun ahli maksiat, matinya husnul khotimah. Sedangkan kiai kalau dia benci Habib, walaupun dia alim, walaupun santrinya banyak, maka matinya suul khotimah. Pak, ini ngalah-ngalahin Kanjeng Nabi nih. Ini kan fakta. Kuping kita kan dengar semua kan? Ada semua jejak digitalnya di YouTube. Saya ingin katakan, ini sesat kalimat ini. Ini doktrin yang menyimpang. Mengapa saya katakan menyimpang? Bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau doktrin para Bani Ba'alwi ini kita pertahankan, Bapak Ibu, rusak agama. Percayalah, kali kulon, rusak. Hancur agama ini, Pak. Islam tidak akan menjadi agama rahmatan lil alamin lagi. Ini bertentangan dengan sabda Nabi. Apa sabda Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kata Nabi, saya, kata Nabi, tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi nyebut kepada Bani Quraisy. Bani Quraisy berarti sukunya Nabi. Kemudian yang berikutnya, ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Mbah Abdi Manaf, saya Muhammad, kata Nabi, tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. La ughni ankum minallahi syai'an. Kalau Nabi ngomongin Mbah Bani Abdi Manaf, Pak, berarti Nabi bicara tentang klan, klan keluarga, marga. Selanjutnya Nabi bersabda, ya Abbas, wahai Abbas, paman Nabi, udah masuk ke keluarga ini, Pak. La ughni anka binallahi syai'a, saya ponaan mule, ini pakliknya Nabi, ndak bisa nolong kamu kalau paklik enggak bertakwa kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, ya Sofiyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai bibi Sofiyah, kata Nabi, la ughni anki minallahi syai'a, saya ponaanmu bi, enggak bisa nolong bibi kalau bibi enggak bertakwa kepada Allah. Baru Nabi masuk closing dengan kalimat, ya Fatimah, ini langsung nyebutin anak loh, Pak. Tidak ada satu pun yang nasabnya lebih dekat kepada Rasulullah kecuali Fatimah. Wahai Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a, saya bapakmu tidak bisa menolong kamu sedikit pun kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah. Tuh, Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan Habib walaupun ahli maksiat matinya husnul khotimah, enak aja cangkemnya ngomong. Kalau ada yang ngomong begitu, Pak, berarti dia bukan cucu Nabi. Cucu Nabi enggak mungkin ngomong begitu, percayalah. Enggak mungkin ngomong begitu. Enggak ada kalimat-kalimat itu yang bisa dikeluarkan dari lisannya cucu Nabi. Kemudian yang berikutnya, ngancem para kiai yang menasihati mereka matinya suul khotimah. Nanti kiai umat suul khotimah.
Waduh, Kiai Imad itu tidak benci habaib, tidak benci Bani Ba'alwi. Beliau sebagai ulama tidak bisa menyembunyikan ilmu, enggak bisa. Itulah penelitian beliau. Ini enggak boleh disembunyikan, karena ini akan menjadi kebatilan ketika disembunyikan. Wajib untuk disampaikan. Itu nasihat yang baik. Apa kata Kiai Imad, nanti kita sama habaib itu sama-sama saudara muslim, yang mantunya Habib tetap jadi mantu, yang temannya Habib tetap jadi teman, yang gurunya Habib tetap jadi guru. Karena kita muliakan dia bukan karena pengakuannya, tapi karena ilmunya. Gede begit. Coba saya datang ke sini kan karena ilmu. Kan begitu. Karena saudara muslim. Enggak penting Parman itu anaknya siapa. Kan jenengan enggak pernah tanya, anak siapa Suparman itu? Enggak pernah nanya begitu kan? Karena jenengan mendengarkan ceramah saya kalau diundang ke Kertosari ini, ya mungkin karena jenengan beranggap ada nasihatnya, ada ilmu yang disampaikan. Kan begitu. Makanya jenengan mendengarkan. Kemudian yang berikutnya, ada santri kita nih, kiai-kiai kita juga, ustadz-ustadz di kita NU lah, mengatakan, saya taklid ajalah sama ulama-ulama zaman dahulu yang mengatakan Bani Ba'alwi itu cucu Nabi. Saya ingin tegaskan begini, tidak ada satupun ulama yang mengisbat Bani Ba'alwi itu zuriat Nabi, enggak ada. Sekarang tunjukkan siapa. Hadrotu Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari enggak pernah mengisbat. Karena kalau itbat, Bapak Ibu, penetapan harus bidalili wal hujjah. Itu harus pakai dalil dan hujjah. Saya menetapkan Bani Ba'alwi adalah keturunan Nabi dengan hujjah, diuraikan hujjah. Itu yang disebut dengan itbat. Enggak ada satupun Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, enggak ada belum mengitbat. Ini saya ingin tegaskan, taklid itu dengan itbat. Kalau enggak ada yang itbat, berarti ulama zaman dahulu cuman husnuzon, cuman berbaik sangka. Husnuzon itu bukan hujjah. Makanya at-taqlidu ba'da zuhuril hujjati wad dalili haramun. Taklid setelah jelasnya dalil, jelasnya hujjah, haram hukumnya. Maka orang berilmu kalau masih taklid padahal sudah jelas hujjahnya, jelas dalil yang membatalkannya, maka akan jatuh kepada keharaman. Baik, yang terakhir, kita semua sedang dihadapkan dengan fakta. Ngapa sih kalau orang itu dekat dengan Habib malah didawir? Ya tipe kades sebagainya, ya orang-orang kaya terutama Pak, malah didawir. Yang jenengan biasa survei Pak, semua pesantren, terutama pesantren yang orang NU, selalu didawir. Kalau kita jadi muhibbin, yai, ente kaya gara-gara kakek ane. Ane mau mengadakan haul kiai, minta sumbangan. Ama kiai itu cuma dikasih gopek 500 ribu. Apa kata dia? Kualat ente kiai. Segini ente menghargai Rasulullah. Begitu Pak. Kalau enggak percaya, survei lah dengan pesantren-pesantren. Berarti begini, orang yang jadi muhibbin, yang dekat dengan mereka, marah mereka eksploitasi. Mereka ambil. Sedangkan yang tidak dekat dengan mereka, mereka ancam-ancam mati suul khotimah. Sampai saya pernah di YouTube diomongin begini, Suparman itu ada 3 kemungkinan. 1, anak hasil zina. 2, ibunya digauli dalam keadaan haid, kan begitu Pak. 3, munafik. Disitulah saya dulu Pak, belum ada isu nasab, enggak percaya lagi mereka cucu Nabi. Karena apa? Kata-kata itu. Waktu saya mengkritik Bahar Smith gara-gara kelakuannya, saya dibully habis-habisan tuh Pak, diancam. Makanya begini, buktinya di sini banyak sekali nomor WhatsApp masuk mengancam saya, mau bunuh saya, mau menculik saya. Di situ saya tambah yakin mereka bukan putune Kanjeng Nabi. Karena setahu saya kalau memang cucu Kanjeng Nabi, dia tidak akan mengancam umat Nabi, apalagi mau ngancam mau bunuh, ngancam mau nyulik Pak. Apalagi sampai mengatakan ibu saya itu Bu Nyai loh Pak, puluhan tahun ngajar ngaji, santrinya sudah beralih generasi, yang diajar ibu saya itu adalah cucu santrinya sudahan Pak. Ibu saya itu wanita yang sangat waro, dikatakan ini Parman anak hasil zina atau digauli bapaknya, emaknya itu lagi haid. Astagfirullahaladzim. Disitulah kita menjadi sadar Pak, ini bukan putu ini Kanjeng Nabi, nggak mungkin dia mengatakan itu semua. Baik,
Saya ingin tegaskan begini, Bilal bin Rabah mulia setelah dia menjadi muhibbin Nabi, budak sahaya hitam legam menjadi muadzinnya Nabi setelah dia menjadi muhibbinnya Nabi. Tetapi hari ini Pak, orang merdeka akan rendah kalau menjadi muhibbinnya Baal. Ini fakta ini Pak, ini fakta. Enggak akan mulia dia jadi muhibbin Baal, justru akan direndahkan, enggak akan dianggap apa itu. Nah, terkait dengan Dawir ini, saya akan closing dengan kisah nyata. Saya ingin kasih tahu kali Bapak Ibu, ciri khasnya Ahlul Bait Nabi, anak putune Kanjeng Nabi. Tak kasih tahu begini, ini cerita terakhir Pak, biar enggak lama-lama nggih. Jadi Hasan dan Husain meriang sakit, kok makin hari tambah parah. Kata Ali, Dek, kali Fatimah, Dek, kita nazar yuk. Mugi-mugi kalau nazar Hasan Husain sembuh. Oh, ayo, kata Fatimah, nazar apa? Ya kalau nazar sedekah kita enggak punya uang tuh, Pak. Anak cucu Nabi enggak pernah minta sama orang, enggak pernah. Apa meneng dawir, enggak pernah. Hidupnya sederhana. Kita kalau sedekah enggak ada uang, yuk kita puasa 3 hari. Azam hari itu sorenya sembuh Hasan Husain. Dan anak putu ini Kanjeng Nabi, Ahlul Bait Nabi tidak pernah nunda bayar hutang. Nazar itu boleh, bayarnya wajib. Sama kayak utang. Berhutang itu mubah, ngutangi sunnah, bayarnya wajib. Tapi jangan dibalik, ngutang wajib, bayar haram. Ketiban ditagih lebih galak daripada yang nagih, kan begitu. Dan tidak pernah nunda, langsung bayar utang. Ini ada orang ngaku cucu Nabi begini, ngutang 100 juta. Begitu ditagih sama muhibbin, Beb, utang yang tahun lalu 100 juta mana, Beb? Nanti kakek aneh yang bayarnya di akhirat buat ente. Kakek aneh suruh bayar, Pak. Nabi dijadikan bemper oleh orang itu. Nah, karena nazar ini puasa 3 hari berturut-turut, mulai besok kita puasa. Sayang enggak ada ayam ingkung, enggak ada nasi urap, Pak. Besok puasa 3 hari, sahur cuma minum air. Kata Ali, hari ini saya akan kerja untuk berbuka. Kerjalah meminta luwal dengan pengusaha Yahudi. Makanya dalam urusan muamalah, kita boleh bermuamalah dengan non-muslim. Boleh, Pak. Kita boleh ketonggoan kali Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, boleh. Karena memang begitu. Kita jadi bos yang kerja sama kita orang Kristen, boleh. Kita jadi karyawan, bosnya orang Kristen, boleh juga. Imam Ali kerja sama orang Yahudi minta luwal, dapat upah. Kata Ali sama Fatimah, cukup 3 hari. Beli tepung, bikin roti. Begitu mau maghrib, tok tok tok, datang orang miskin. Dalam saja sudah miring-miring. Kata orang miskin ini, saya 3 hari udah enggak makan. Tolong minta makan. Enggak tega Ahlul Bait Nabi dikasih semua makanan berbuka roti tadi untuk orang miskin ini. Hari itu berbuka tanpa makan cuman minum. Besok puasa lagi, bikin roti dengan uang yang didapatkan waktu kerja kemarin itu. Mau maghrib, tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak yatim telanjang nangis kelaparan. Enggak tega Ahlul Bait Nabi kasih sama anak yatim ini, Pak. Hari kedua enggak buka, cuman minum doang. Hari ketiga puasa, begitu mau berbuka, tok tok tok. Orang baru saja keluar dari tawanan, udah lapar mau pulang kampung, enggak ada ongkos. Oleh Imam Ali dikasih semua. 3 hari 3 malam enggak makan kecuali minum, puasa, berbuka dan sahur cuman dengan air saja. Kata Ali, Fatimah, Dek, yuk kita ke rumah mbahnya Hasan Husain. Oh, nyambung Fatimah. Kalau-kalau mbahnya punya makanan di situ, kita numpang makan yuk. Hayo, kata Fatimah. Ya walaupun semangat tempat mbahnya Hasan Husain, Pak. Tapi kan laparnya kelihatan, lemesnya. Imam Ali, Pak, Nabi tanya, lo kok jalannya miring-miring, kata Nabi. Iya, kata Fatimah, Abah, sudah 3 hari kami berpuasa karena nazar.
kami tidak mau menunda hutang, tapi kami diceritakanlah Pak ngasih makan orang miskin, anak yatim dan orang yang baru keluar dari penjara, nangis brebes mili Kanjeng Nabi Pak. Lagi brebes mili turun firman Allah khusus buat Ali, buat Fatimah, buat Hasan dan Husain. Surah Al-Insan ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang sangat mereka cintai, miskinan, untuk orang miskin yang kelaparan itu, wa yatiman, untuk anak yatim yang telanjang itu, wa asira, dan untuk orang yang baru saja keluar dari penjara. Al-Insan ayat 8, di semua tafsir kita baca spesifik diturunkan asbabun nuzulnya karena Imam Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ahlul bait Nabi. Itulah ahlul bait Nabi yang zuruna ilal ummati bi'ainir rahmah, memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang. Jadi ciri pokok ahlul bait Nabi Bapak Ibu, dia akan memandang umat Nabi dengan pandangan kasih sayang. Dia tidak akan nyumpahi umat Nabi, dia tidak akan memaki umat Nabi, dia tidak akan ngancam-ngancam umat Nabi, dia tidak akan marah-marah kepada umat Nabi. Dan apa yang dia cintai, ana hubbihi, apa yang dia cintai kita minta dikasih. Makanya saya enggak mau ngaku anak cucunya Kanjeng Nabi Pak. Nanti dengan minta jas putih saya harus saya kasih, minta jas kerennya Kiai Ahmad Nur Somad harus dikasih, minta peci harus dikasih, minta mobil ngapura nggih. Anak putune Kanjeng Nabi kalau punya Alphard diminta oleh Pak Yai Ali Sobirin harus ngasih untuk kebutuhan santri. Makanya jenengan gak usah ngaku anak putune Kanjeng Nabi, nanti gak bisa niru ahlul bait Nabi, karena anak putune Kanjeng Nabi tidak akan mungkin dawir kepada umat. Haram nerima zakat, tidak boleh nerima sedekah, justru apa yang dia cintai akan dia berikan kepada umat. Ya, segitu saja dulu Bapak Ibu apa yang saya sampaikan malam ini. Singkatnya kesimpulannya begini Pak, sudah sahih bihaqil yaqin, dengan benar-benar keyakinan yang hak, Bani Ba'alwi yang ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi di Indonesia ini sampai detik ini tidak terbukti sebagai anak cucu Nabi. Tapi ingat, jangan benci beliau-beliau, beliau adalah saudara muslim kita juga, tetap menjadi teman yang baik. Kalau beliau ulama, beliau tetap menjadi guru bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia.